Halo bosku semuanya, selamat datang kembali di Panopa Channel. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat dan selalu berbahagia. Dan di depan kita sudah ada Suzuki Karimun GX tahun 2006. Ini adalah Suzuki Karimun kotak generasi terakhir ya. Karena tahun 2007 sudah digantikan dengan kehadiran Karimun Estilo. Dan mobil ini akan dijual dengan harga 58 juta masih bisa nego. Kita lihat kondisinya bersama-sama. Seperti biasa kita lihat dulu eksterior atau bagian luar dari mobil ini. Kita lihat langsung dari belakang. Oh ya, untuk mobil ini warnanya biru ya, biru muda atau bisa dibilang biru telur asin ya. Tapi mungkin di kamera agak terlihat kesilveran sedikit ya. Kita lihat di bagian belakang. Dari atas ini belum dikasih spoiler karena aslinya memang tidak ada spoiler. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan wiper belakang ya di bagian sana. Karena ini tipe GX jadi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Kemudian ada handlebar juga yang panjang untuk pegangan pintu bagasi belakangnya. Kalau Karimun DX itu belum ada ya. Dan untuk video lengkap mengenai perbedaan Karimun GX dan DX itu sudah pernah kita buatin videonya juga. Bisa dilihat di linknya di atas ya, di sebelah kanan. Kemudian untuk bumper juga masih mulus. Dan untuk pajak ini masih hidup. Kemudian platnya sampai dengan 2026. Jadi untuk bagian belakang ini masih mulus ya. Lanjut ke sebelah kiri, ini juga masih mulus bodi sebelah kiri ya, untuk bukaan tangki BBM-nya berada di sebelah kiri ya, untuk Karimun sama seperti Kijang yang lama. Untuk sebelah kiri, seperti yang saya bilang tadi, ini masih mulus cat bodinya ya. Untuk roof rail juga ini bawaan aslinya masih terpasang dengan baik. Oke, itu aja untuk sebelah kiri. Kita akan beralih sebelah kanan. Dan ini bagian kanannya juga sama, masih mulus cat bodinya. Untuk bannya ya, ini masih bannya memakai profil ban ukuran 165/65R13. Jadi velgnya ini bawaan asli pabrik. Ukurannya adalah 13 inci dan ban keempatnya masih cukup tebal ya. Oke, jadi untuk sebelah kanan dia juga masih mulus. Gimana dengan bagian depannya? Ya, tampak depan seperti ini. Kita lihat di bagian kap mesin sampai dengan bumper juga masih mulus ya. Dan untuk tipe GX, untuk grillnya sudah berlapis krom ya, untuk DX belum berlapis krom. Dan dia juga dilengkapi dengan fog lamp. Di bagian atas ini juga masih mulus ya. Jadi keseluruhan bodi untuk mobil ini masih cukup mulus ya, tidak ada perbaikan cat lagi. Lanjut kita lihat di bagian ruang mesinnya. Dari atas dulu untuk kap mesin, tulang-tulangannya masih bagus. Tidak ada bekas insiden. Sampai dengan tulang-tulangan di ruang mesin juga masih lurus-lurus saja ya. Tidak ada bekas nabrak. Kemudian untuk mesin, ini masih cukup kering. Oke, bisa dilihat. Dan untuk mesinnya ini masih menggunakan mesin yang Karimun kotak generasi pertama, masih sama ya. Kodenya F10A, 1000cc, 5 percepatan manual dan masih memakai karburator. Dan masih lumayan, mesinnya masih lumayan halus ya untuk suaranya. Lanjut kita akan lihat interior. Oke, interiornya seperti ini ya, untuk trimnya masih original. Kemudian masuk ke dalam kabin, joknya semuanya masih original, bawaan asli pabrik juga.
Termasuk juga ini untuk setir, setirnya juga masih asli bawaan pabriknya, belum diganti. Untuk kondisi dashboard, ini masih bagus, tidak ada yang pecah. Masih cukup rapi dan sudah dilengkapi juga dengan TV double din. Dan masih berfungsi dengan normal ya. Kemudian termasuk untuk jok bagian belakang. Ini masih bagus, tidak ada yang robek juga ya. Dan untuk bagian belakang, dari belakang seperti ini ya untuk bagasinya. Untuk ukuran mobil kecil ini bisa dibilang cukup lebar untuk garasinya. Oke, jadi untuk interior juga sama. Jadi untuk eksterior dan interior tidak perlu perawatan lagi ya. Masih bisa dibilang cukup layak pakai atau sudah siap pakai saja. Oke bosku semuanya, jadi itu saja untuk video kita kali ini. Kesimpulannya untuk mobil ini masih mulus luar dalam, interior masih original, pajak masih hidup bulan 7, kemudian AC masih lumayan dingin ya. Lokasinya di Singaraja Bali, tepatnya di Desa Banyuseri Bali ya. Kemudian untuk nomor bisa cek di bawah ini, harga 58 juta masih bisa nego. Oke, jadi jika Anda berminat bisa hubungi nomor yang kami tampilkan ya. Jadi itu saja videonya. Kalau masih ada yang kurang Anda bisa menambahkan di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Tetap di Panopa Channel dan salam Mokas.